pengen lihat kan, tadi sisi waktu sepi waktu itu tadi tidak jadi pergi, tapi saya pergi juga lah, terpaksa juga ambil lihat pergi makan terus datang balik, tapi pukul 3 sudah macam mau hujan, sudahlah ya apapun masih kena teruskan. So kalau mau datang sini ada tempat simpan bag, tempat simpan bag tuh kamu kena pergi di sini untuk memastikan tidak apa-apa di bawah dalam lah. Di adventure pun gak mau macam biasa, tempat sterilized. Lama sudah di sini, macam 1 tahun. Saya dapat 1 video juga untuk ini. Nanti kamu cek juga lah di YouTube channel saya dalam sebuah 1 tahun lepas lah. Setting selepas COVID juga tuh, tapi nanti kamu cek saja lah kalau boleh. So tadi kamu nampak itu saya buat kan, dia begitu yang tidak boleh bawa bag sebab reason dia tuh kalau kita bawa bag nanti boleh kena rampas oleh itu monyet lah. So so dia boleh bawa bag lah, apapun makanan pun tidak boleh sebab ada risiko nanti makanan kamu kena rebut oleh monyet lah. Kalau bukan kena rebut oleh monyet, mungkin saya yang pikir rebut. Tadi baru kami tahu daripada tuh apa lah reception, dia bilang kalau waktu feeding time untuk tuh monyet adalah pada jam 3 petang. Sekarang kami sudah macam 3:30 begitu, mau hujan lagi, so chances mungkin kami akan terlepas itu feeding time. Dan dia bilang kebarangkalian monyet itu tidak di tempat yang planta pemakanan itulah. So anyhow kami coba nasi saja, mana tahu kalau ada monyet boleh nampak juga kan. Gila, chance ketua juga lah kami, walaupun sudah habis dia punya feeding time, ada juga satu lah yang tuh monyet. Tuna. Nah. Ya, ada kami nampak. Makan dia punya makanan itu pisang. Tak boleh nampak lah. Nah, tu ada monyet. Dah juga lah tapun. Tidak dapat tengok monyet. Nah, macam siapa itu? Tuh pun satu monyet juga, no. Macam bos saya makan. Ini pula begayut, no. Oh, gayut. Gayut. Ada dua. Uy, 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 gayut kamu. Lain juga posisi dia tuh, ha? Boleh tahan posisi dia ni. terbalik sudah dia. Dia tangan macam kaki dia orang juga. Kaki dia macam tangan dia orang. Itu masih lagi makan, dah habis-habis. Rangka. Oh. Pakai kulit pun dia makan. Ui. Flexibility. Boleh tahan flexibility ya. Dia lagi makan. Kesian. Alah, Raffi dah hujan lah. Kalau hujan ni, dia masih sini kah? Kalau saya tahu hujan, tu monyet boleh tapuk-tapuk. Kalau kami kena hujan, kami yang monyet-monyet ni mau lari pergi mana? So, sudah kamu nampak tu tempat makan tu monyet tadi, planta feeding. Pergi-pergi outdoor punya tempat lagi. Bilang ke orang tadi, dia kasih limit kepada 40 orang. Sekarang ada kosong. Reason sebab dia tidak kosong sebab mau tutup sudahlah. Jam 4 dia tutup, tinggal 20 menit lagi. Plus sekarang mau hujan lagi. Nggak tahu lah kamu nampak kawan gelap atau tidak, tapi mau hujan lah. Beli tanggal jatuh guntur. Harap-harap sempat kami sebelum kena hujan. Outdoor nasi? Enggak lah kali kan? Iya.
So, misi pergi ke nursery tu outdoor fail sebab mau hujan. Begitulah cerita dia. Tapi apapun, mungkin akan datang, akan cuba. Nah, sebab itulah kita dapat. Jadi kalau apa ada masa, maybe kita akan buat balik di vlog lah untuk yang gini seripnya. So for the time being, kamu enjoy aja tuh muid yang sedia ada, yang sudah buat rekam tadi. Mungkin next time saya akan rekam lagi banyak muid yang bagian seripnya lah. So I think that's all for today. Jangan lupa macam biasa subscribe ataupun komen di bawah kalau mau lagi macam saya buat vlog ke ataupun ke cinematic video. And as always, stay tuned for the next video. Tidak kena hujan guys. Sempat juga sebelum kena hujan.